Alhamdulillah hari ini di Ramadan yang hampir berakhir menjelang hari Idul Fitri, yang pertama tapi mengunjungi perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Tanjung Balai. Yang pertama kali mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan penyelenggaraan usaha yang dilakukan di Kota Tanjung Balai berjalan dengan baik. Ucapan terima kasih yang kedua adalah rekrutmen para pengangguran untuk dijadikan karyawan. Alhamdulillah ini adalah merupakan membantu program pemerintah sebagai peningkatan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga adalah kami menyidak untuk mengetahui apakah hak-hak karyawan itu diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama tentang kesehatan mereka, berapa kali dalam sebulan mereka mendapatkan puding vitamin kesehatan. Yang kedua tentang BPJS tenaga kerja dan BPJS kesehatan. Kemudian yang berikutnya adalah khususnya kaum muslimin yang akan menghadapi raya Idul Fitri sesuai dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja bahwa tahun 2022 ini THR mereka harus diberikan minus 7 hari maksud kami sebelum hari raya Idul Fitri. Alhamdulillah beberapa perusahaan yang kami kunjungi dari apa yang kami harapkan ini ternyata mereka sudah melakukan terlebih dahulu, dan kami akan memberikan sanksi, akan menegur dan akan memanggil mereka jika tidak memberikan hak-hak karyawan terutama THR menjelang raya Idul Fitri, karena semuanya harus berbahagia, pengusaha berbahagia, pemerintah berbahagia, masyarakat berbahagia, dan terutama karyawan itu berbahagia.